terdapat tugas belanja nih Pak Romli. Ke pasar aja Pak, Pasar Modern Bintaro. Dapat tugas belanja ke pasar. Telur habis, sayur habis, daging habis Pak. Beras juga jangan lupa, minyak goreng, gula. Satu lagi, sana aja. Pak Romli, ngomong-ngomong, suka disuruh belanja nggak sama bini di rumah? Suruh ke pasar gitu sama bini? Kalau saya emang sering, kalau saya emang pekerjaan dapur udah biasa pakai cuci piring, ngepel, saya biasa. Tapi kalau belanja ke pasar? Belanja paling saya belanja di warung-warung, kalau ke pasar hampir nggak pernah. Kalau kayak belanja Sunlight, Victor, Indomie di warung-warung, kalau ke pasar saya jarang-jarang ke pasar kalau Pak. Kalau dekat rumah hampir komplit tukang sayuran juga. Oh, warungnya. Iya, sayurannya warung gede dah gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau laki disuruh belanja ke pasar mah biasa ya. Iya, kalau kata saya biasa, Pak. Paling kalau di kampung ya paling diledekin loh kayak mama lu. Tapi saya karena dari didikan almarhum ibu saya emang kayak gitu, Pak. Teman-teman saya banyak tuh kayak suami takut istri aja disuruh ke pasar betul. Begitu. Itu udah pasti apa biasa. Fungsi? Ih, biasa aja biasa. Seharusnya ya. Kalau itu udah pasti kayak gitu. Oke, berarti yang ngomong begitu mulutnya comel ya? Kalau saya udah ngerti ya. Makanya anak, wah dia mah takut gagal sapu, udah ini gini-gini saya. Iya. Takut sama sapu. Oh. Ngomongin mah gini-gini, itu paling gak bener ya. Dia mah disuruh gini beli minyak, saya jadi. Iya. Wah, omnya kayak kasihan. Kan jangan ya. Jangan dilihat takut istri, dilihat kita sayang sama istri, nah, begitu kan? Itu yang saya ini kayak gitu. Iya. Sampai rumah nih. Alhamdulillah. Udah nih Nek. Oh, udah beliin semua nih. Alhamdulillah. Belanja apa aja, Pak? Telur juga toh. Dua. Telur, sayur, semua udah beres pesenannya. Apalagi? Ada kurang deh. Apaan? Beras mana? Ya, lu. Ini kan yang utama berasnya yang habis. Sayurnya mah masih ada dikit-dikit sih, berasnya habis.